orang yang selain dari Ruby ya, dia bisa langsung menggunakan stunnya untuk cancel momentum ke Talent Strange. Tapi kita lihat di arah bawahnya, udah ada Talent Strange yang langsung di pick up si cewek. Terpaksa untuk mundur di sini di mana udah ada collapse yang dilakukan. Little counter pun, tapi cewek masih bisa terbang. Dia memutar balikan situasi dengan crossbow of tank. Dan ini dia langsung udah follow up. Sans menggunakan damage dan berhasil mengamankan first blood untuk Indonesia. Sebelum itu, tapi yang menarik dari tadi, oh kita lihat di sini dulu, Chiku udah maju ke depannya. Finn tertangkap di dalam posisi yang sangat buruk, tapi little counternya ternyata belum cukup untuk menumbangkan dia. Udah ada crossbow tank juga yang langsung di-convert dari satu ke arah belakangnya, di mana Moon bakal ditumbangkan juga 2-1. Oh, bahkan kali ini Albert melakukan invasi ke arah dalam sana karena Chiku dalam keadaan down. Artinya kali ini ada free untuk dari segi purple buff-nya, dan sementara itu Formace langsung mencoba untuk melakukan clear wave minion, tapi kali ini kayaknya gak bakal cukup karena ada dua hero yang tertangkap dengan Windblow dan Falling Star Moon. Penutup R7 menangkap momentum tersebut dan memotong jalan keluar dari Malaysia. Dan kali ini Formace Sorn down di bagian mid lane. Witalker attack speed critical, dan bahkan mungkin ada korban jiwa selanjutnya. Moon yang tertangkap sendirian dengan satu ledakan dari seorang Sans. Bahkan dia tidak menggunakan Windstorm-nya karena itu udah cukup dengan Windblade, dan itu adalah instant kill terhadap sosok Cecilian asuransi late game untuk Malaysia. Ada pergerakan menuju kepada Formace di arah bottom lane yang terjebak, sepertinya langsung mempop out untuk sprintnya. Ada crossbow of tank juga mencoba untuk melarikan diri, tapi ternyata ada 4 member dari teman-teman timnas Indonesia dan tidak bisa kemana-mana. Formace tertangkap sendirian. Calvin Winata yang benar-benar menjadi sosok umpan untuk saat ini akan menjadi satu sosok juga yang mendapatkan poin tambahan, tapi Chiku di arah depan mungkin ingin coba untuk di engage, tapi ternyata hanya clear wave saja. Ini adalah momen yang cukup penting, tapi Momo dalam ancaman flicker digunakan Thunderclap. R7 bakal dikejar, tapi ternyata R7 dengan gocekannya dan masih bertahan. R7 benar-benar masih bertahan, dan inilah dia Esmeralda terbaik Indonesia, Valid or Valdi. Apakah akan ada sebuah momentum dari timnas Indonesia? Konsil sudah dibuka, langsung ada pergerakan dari Evin menangkap karena dua, tapi ternyata Windblow-nya tidak connect sama sekali. Ternyata di pas round Moon harus tumbang cewek dengan satu crossbow of tank-nya, tapi ternyata cewek bakal tershutdown. Tapi di sisi lain turret-nya bakal terbebaskan, dan R7 menutup Chiku dengan satu ditukarkan dua. Masih ada Windblow lagi, Windblade lagi, tapi ternyata tidak ada yang connect di arah depan. Momo mencoba untuk melakukan clear wave minion dengan cepat, tapi ternyata R7 membayangkan di arah depan. Tapi untuk saat ini Sean, apakah Tyrant Revenge akan dipaksakan? Dan ternyata Finn lagi dan lagi menangkap satu Formage yang tertangkap, dan ternyata langsung clear dengan cepatnya minion yang tidak ada sisanya. Momo bakal dikejar, 4 member di arah depan memberikan efek slow dengan Ice Retribution, dan untuk saat ini terbuka dengan sangat amat bebas untuk Indonesia mengamankan 3 base dengan gratis. Langsung ada R7 juga membeli waktu di arah depan. Formace mencoba untuk menahan dari Lordnya. Sanguine Claw tidak connect karena siapapun, dan lihat Finn yang menangkap karena Momo. Momo tumbang, ini momentum. Dan Revenge tidak kena karena siapapun. Cewek. Sean dalam ancaman, dan cewek dia mungkin akan bergerak ke depan dengan bebasnya. Langsung menumbangkan satu dari Chiku. Chiku bakal down dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Base-nya terbuka, dan ini Indonesia dengan game pertama yang diamankan 1-0. Nah, dari di sisi lainnya Chiku mencoba untuk melakukan engage, headbutt connect, dan ternyata inilah dia Chiku yang tertangkap dengan heavy slam. Chiku gak bisa kabur kemana-mana, langsung meledak dengan Angry Gloom dan juga Magic Shockwave. Langsung ada Tyrant Revenge, Iron Rage connect coming up. Jump in juga dari cewek, menggigit langsung ke Ramun. Dua member dari Malaysia harus tumbang di tangan timnas kebanggaan Indonesia. Belum mau trigger untuk dari Black Shoes, flicker karena belakang tentunya meng-engage pergerakan dari Malaysia. Di belakang sudah ada Formace, The Way of Dragon mungkin akan dikeluarkan, tapi enggak. Ternyata ditahan terlebih dahulu, dan Sans-nya nge-buying time sedemikian rupa lama. Tapi Finn, Mauman langsung dengan Tyrant Revenge, Tyrant Rage, jump in juga dengan The Way of Dragon. Tapi inilah di R7 datang dengan double stun di depan sana. Dan serta Finn mencoba untuk memporak-porandakan formasi, tapi Albert, kurangnya Albert damage hadir untuk Albert. Apakah akan ada eksekusi yang manis? Double kill diamankan oleh seorang Sean. Sean-nya tumbang, dan di sini Moon dengan sprint pop out-nya mencoba untuk mengelak pergerakan dari seorang Albert. Nah, tapi di sisi lain Momo akan jadi korban selanjutnya, one last hit, dan berhasil mendapatkan killing spree dari seorang R7 yang masih mau lebih. Sepertinya di sisi lain Sans juga mengeluarkan flickernya, dan bahkan lihat dari formasinya yang dipaksa untuk mundur. Begitu juga dengan Moon, sampai-sampai sprint pop out-nya di dropkan, tapi ternyata Finn hampir saja mendapatkan seorang Moon, namun sayangnya seperti ada miskalkulasi di sana. Finn-nya tertangkap, dan untuk saat ini masih bisa dikendalikan dengan The Way of Dragon yang menuju kepada arah yang berlawanan, seperti R7 juga yang masih mampu untuk menyelamatkan kawanan dari timnas Indonesia. Satu ditukarkan satu bagi masing-masing dari membernya. Ada R7, ada juga dari Finn, yang dimana kedua belah
Inisiator ini mungkin akan menjadi sebuah kunci juga karena Arsep sudah menangkap ke arah Four Mace yang ternyata tidak memiliki jalan keluar di bagian belakang. Tapi di sisi lain di arah bottom lane, Shorn bakal terancam dengan slow dari Bouncing Ball. Tyron Revenge, Tyron Rage-nya dipaksakan dan itu dah dia petak Kupa dengan satu gigitan terakhir. Tapi Shorn dari tadi dan Four Mace yang mungkin agak sedikit sulit untuk mendapatkan targetnya. Shorn mungkin akan mengincar ke depan, tapi kali ini ada item Kupa dan bahkan ada headbutt juga connect. Shorn tertangkap bahkan di arah belakangnya. Lihat dari satu pergerakan Tyron Revenge yang menghentikan pergerakan dari Four Mace. Four Mace yang terjebak di ruang nostalgia dan Jiku tertangkap. R7 lagi dan lagi membuat play yang luar biasa dan masih survive dengan headbutt keluar dari area tembok. Itulah dia tiga member dari Malaysia yang dimakan begitu saja tanpa adanya pertukaran. Indonesia benar-benar masih standby 5 membernya. 3-0 di dalam pertempuran di sana, di mana sekarang Indonesia akan coba untuk masuk ke dalam base-nya. Sans masuk dan lihat damage yang dilakukan. Moon pun harus ditumbangkan dan Indonesia mendapatkan pertukaran 4-0 ditambah lagi tier 2 turret yang di tengah. Dari 4 member yang dimiliki oleh timnas Indonesia dan kali ini Four Mace akan tertangkap. Langsung ada Tornos juga dan bahkan Way of Dragon-nya tidak ada impact sama sekali karena cewek. Tidak bisa di-pop damage. R7 menangkap ke depan dan ternyata mendapatkan seorang Momo. Momo tertangkap dan terjebak di sana. Flickernya masih ready tapi ternyata Chiku sudah langsung menjemput temannya. Dan di sisi lain Indonesia mencoba untuk melakukan fight. Lihat Shorn-nya mencoba untuk memborak-borandakan Four Mace. Tapi Finn moment lagi mendapatkan satu Tyron Revenge tapi memaksa untuk mundur karena belakang. Flicker pun masih ready dan tidak ada korban jiwa dari timnas Indonesia. Disengage terlebih dahulu R7 terkena damage yang lumayan banyak. Untuk saat ini Sunset di arah belakang mencoba untuk memporak-porandakan formasi dari timnas Malaysia dan bahkan mendapatkan Momo yang tidak punya flicker untuk saat ini dengan Angry Gloom yang begitu mematikan. Ada Four Mace juga yang mungkin akan dipaksa untuk mendapatkan. Di sisi lain Moon-nya juga ditumbangkan oleh Sans. Sans dan Sans yang dari tadi dia berjalan bermain sendirian layaknya ini semua di Land of Dawn adalah taman bermainnya. Dilihat juga dari sisi lain Lord-nya diamankan tanpa adanya kontes dan inilah dia free lord untuk timnas Indonesia yang masih belum digunakan ultimate-nya ya. Tapi R7 sekarang tertangkap di dalam situasi yang sangat buruk, masih bisa kabur. Engage-nya dari Finn berhasil mendapat Tyron Revenge dan juga Rage. Wave the Dragon digunakan secara defensif dan Sans pun berhasil untuk melakukan bait terhadap Nibiru's Passion. R7 loncat ke depan menggunakan Hurricane Dance-nya di mana Four Mace maju ke depan menggunakan Jikundo. Udah dari engage lagi dan lagi di mana Sans-nya yang selalu bisa free hitting berhasil untuk memukul mundur. Meanwhile, kiri nanti akan mengganggu di arah depan tapi Shorn tidak mau terlalu overcommit. Karena ada satu Finn dengan Tyron Revenge namun saya digagalkan dengan Wave Dragon tapi Four Mace juga mendapatkan hal yang sama. Ganjarin yang setimpal bahkan ada satu pergerakan Immortal yang pecah di depan sana. Four Mace down, godlike diamankan. Chiku mencoba untuk membersihkan wave minion di bagian top lane tapi kayaknya bakal terjebak di ruang nostalgia. Chiku sendirian gak bakal ada teman-temannya yang mencoba untuk mengcover dan inilah dia Chiku yang tertangkap dan bahkan tidak bisa pulang ke arah base-nya. Dua sudah hilang, base-nya terbuka dan inilah dia Indonesia di depan hadapan base dari Malaysia langsung menuju kepada base-nya dan langsung menuju kepada base-nya dari item Kupa ditambah dengan As Albert juga yang mengamankan ke arah base. 2-0 emas untuk Indonesia, final di depan mata. Oke, lihat Dominant Blast bakal dipop up begitu saja. Lihat, terbuka. Ada satu crossbow yang terbuka untuk seorang Albert. Telah keluar, tapi Soto cutting ke arah belakang. Dan bahkan di belakang Sara Imam. Sans masih mau lebih membalikkan keadaan dari Sara Imam. R7 is coming. Lihat, seorang Imam akan menjadi satu buah pilihan utama terperang. Tapi segment buka menjadi masalah. Imam, where are you going? No place to hide. Nowhere to go. Berhasil mendapatkan satu poin, tapi R7 juga harus ditumbangkan. Dalam keadaan yang sedikit terhimpit, banyak sekali resource yang dikeluarkan. Kari Lord pertama akan menjadi perebutan dan Lord didapatkan oleh tim Filipina. Sulit sekali tentunya dengan Albert yang baru saja respon di area belakang. Gak bisa untuk mengkontes dari segi retrinya, tapi Villa Luna. Cewek, bakal ada pertukaran atau tidakkah? Ternyata Del Rosario bakal coba diselamatkan. Dan Del Rosario, immortality-nya pecah. Mau coba dipasangkan The Win of Nature kali ini. Sorry, Winter Transient Shutter didapatkan. Dan langsung dari seorang Albert berhasil mengorbankan dirinya untuk bisa menang crossbow yang dimiliki. Tapi sayang sekali, Indonesia di depan sana. Mereka tersisa, dua orang yang tersisa. R7, bakal coba dibalikkan keadaan. Drowning Light dikeluarkan. Fokus ke arah base-nya. Gonzales kabur, lihat apa terjadi. Fokus dan bahkan Indonesia. Indonesia kali ini harus dipecahkan base-nya oleh tim Filipina. Masih bertahan. Dan Villa bahkan Luna ditumbangkan Soto. Villa Luna memaksakan hilang dan tidak kembali. Kali ini Villa Luna harus hilang. This is it, Indonesia. Triple kill. Triple kill from R7.
Has ever saved the day. Indonesia masih bisa bertahan. Harus was-was juga. Pergerakan dari Filipina mereka bisa bergerak. Tapi dari tengah Imam akan dikejar langsung oleh R7. Dengan ngibrit maju ke area depan. Berikutnya dikeluarkan dan didapatkan Imam tertake down. Gonzalez yang membalaskan dan crossbow off take. Dipecahkan R7 dalam masalah. Finn pun akan menjadi sasaran selanjutnya. Dan dia masih bisa selamat. Dan kembali R7 ditukarkan dengan Imam. Imam berusaha untuk mencari di mana Imam berada. Terlalu sulit, terlalu berbahaya untuk Indonesia. Beradu kali ini 3 lawan 5. Banyak mata yang udah sekarat dari tim Filipina. Tapi Lord ada di depan mata. Akan berusaha untuk dilakukan fight. R7 mencoba untuk melawan kontes sendiri dan maju ke arah depan. Lord bersama sama Indonesia. Walaupun cewek harus tumbang, begitu pula dengan Sans, begitu pula dengan R7. Oh my god, wipe out, ini bencana untuk Indonesia. Berhasil didapatkan kemenangan untuk tim Filipina untuk game yang pertama. Indonesia berhasil mendapatkan Lord, tapi ini adalah kekalahan pertama di game pertama Indonesia. Filipina berhasil mendapatkan game yang pertama. But it's okay. Portal terbuka sangat bebas. R7 tidak akan meninggalkan begitu saja. Informasi telah didapatkan. Albert masih memegang satu warna retribusi. Dan Villaluna berhasil ditumbangkan. Dibalaskan keadaannya. Lel Rosario dan retribusi by Albert. Berhasil mendapatkan satu buat Turtle. Takeover plus satu bonus. Topit, ini Turtle yang kedua setelah Turtle yang pertama mereka dapatkan dengan lumayan dramatis. Perangan tak bisa dihindari, tapi Filipin gak ada Villaluna, gak ada yang mau ngekontes Turtle pula. Semuanya merelakan Turtle kedua ini. Oh, daerah top lane, lihat again kicking dilakukan oleh Pipin. Akankah berbuah manis dan ternyata berbuah indah. Bukan hanya manis, tapi juga bersama dengan seorang indah. Sama-sama untuk menukarkan hal yang mereka hilangkan, gak mau rugi banget. Dan sementara gerakan Indonesia sebenarnya udah mulai dibaca karena Filipina juga sudah bersiap di arah bottom lane. Terkena Mystic Veil, Soto gak bisa untuk selamat lagi. Batfish sudah dibuka, berusaha untuk membalas. Finn akan menjadi korban karena serundukan maut dari Rosario dan Batfish. Bad impact dari Imam. Mengikis pertahanan bawah dari tim Indonesia. Itu nyaris banget sih bisa diambil sama tim Filipina. Tapi respon yang cepat dari tim Indonesia menghentikan pergerakan dari Villaluna. Dibegal di arah tengah-tengah Indonesia. Mereka gak mau rugi, mereka ingin menukarkan sesuatu pula. Dan yang dihentiin adalah ini salah satu menurutku kunci utama juga dari tim Filipina, Villaluna. Dikasih celah dikit, mereka udah bisa ngegrogotin objektif-objektif yang dimiliki oleh Indonesia. Masuk area tengah, Lord akan menang. Connect dengan Soto yang menjadi korban. Follow-up yang sangat cepat juga dari Indonesia. Filipina akan kewalahan untuk melawan defense di area mid lane. Indonesia masuk ke area tier yang kedua perlahan tapi pasti. Mancimania. Filipina. Mantap. Almost mantap untuk kali ini. Coverisasi yang cepat dari Pin, Villaluna, dan Iron Oak Mancimania beta. Berhasil mendapatkan Gonzalez. Immortality tidak pecah. Dipaksa, where are you going? Gak boleh pulang. Maunya digoyang, Budemongsa. Maunya dipancing dan dihabisi pula. Belum berhenti di situ jika mereka bergerak area midlane. Villaluna dalam masalah flicker sudah digunakan. Indonesia gak mau memaksakan kehendak karena Lord sudah hadir di arah tengah. Berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Mystic Veil lagi di mengunci pergerakan dari Del Rosario. Indonesia akan ngegeradak dengan charge-nya. Satu base turret seharusnya bisa didapatkan. Dan inilah dia, Filipina kehilangan. Satu base turret di arah midlane rontok sudah. Area samping ngeflank mundur ke area belakang. Posisinya sudah terbuka, maju ke area depan. Batfish sudah di-pop up, tapi tengok damage dari Albert begitu besar. Ditambah dengan Downing Light, dikunci lagi dengan Mystic Veil. Dan Rosario memilih untuk mundur bersama dengan Soto dan juga Imam. Tiga member aja untuk melakukan defense di arah base mereka. Oke, di depan sana. Anjimania patah! Berhasil melakukan dari Rosario. Tidak berhasil ditutup karena tidak ada bloody hand. But it's okay, no problem. It's okay. Di sana, tapi Imam berhasil menutup dan Downing Light lagi-lagi dikeluarkan. Imam menjadi pilihan utama. Albert masuk terlalu dalam. Dan Mancimania mata pegen. Ditutup dan habis strike. Membuat seorang Rosario harus tertidur lemas tak berdaya. Mancimania mantap. Berhasil mendapatkan satu. Downing Light menuju ke belakang. Tapi cewek di belakang sana dia tidak bisa lagi diselamatkan. Oh my god. Enggak bisa dilepas mudah dengan surprise dari Vanko. Mancimania with flicker. Imam berhasil didapatkan. Ground defensive dari Team Filipina sudah hilang. Fokus ke belakang. Tarpan memory. Mystic Veil dikeluarkan tapi Lord masih bergerak dan hilang begitu saja. Soto. Double kill. Looking for triple kill. Immortality masih dapatkan para pemain dari Filipina. Mereka kehilangan tiga. Ini bencana untuk Filipina. Oplin cewek menjadi sasaran utama dengan Happy Spin. Sudah dipopat, dikunci pergerakan cewek. Tak bisa kabur kemana-mana.
Finn pun hanya bisa memandang dari kejauhan, tak bisa untuk menghentikan. Tapi dengan real world manipulation yang Sans munculkan, pertukaran air satu untuk satu. Lari ada Sans, ngibrit-ngibrit-ngibritnya. Indonesia 4 membernya sudah berada di area turtle pit. Oke, Albert membuka badannya. Hurricane Dance telah dikeluarkan, retribution di Sunfire from Albert. Heavy Spin telah dikeluarkan, tapi lihat real world manipulation. Plus satu buat Terrence, Pippin ditumbangkan, Spreader dikeluarkan, R7 di garis depan, mencoba untuk menutup pergerakan tim Philippine Dying Light, plus Mystic Field, oh my god, bahkan membubarkan barisan tim Indonesia. Zales kali ini menjadi salah satu ujung tombak tertajam dari tim Filipina. Cewek ngeker karena seorang Imam, ini saat R7 untuk bersinar, Imam udah gak punya sprint, real world manipulation, Del Rosario bakal mencoba untuk menutup, tapi di depan sana R7 seorang diri, Downing Light langsung menghilangkan posisi, tapi di sana ada Del Rosario yang ditumbangkan. Cewek bakal sampai di follow up dan langsung double kill, satu tembakan menuju ke arah para Terrence. Oh, berhasil menutup pergerakan Indonesia kali ini. Lihat setidaknya turret-nya diganti dengan top, langsung aja ada heavy spin di depan sana, real world manipulation dan nilai attribution from all party sound point. Pippin ditumbangkan, Albert tarik ke belakang dan ditabrakkan begitu saja. Mencoba diselamatkan, ada Sun Spreader, tembakan peringatan dan dekati temanku, tembakan Gonzales Town. Shotgun berhasil didapatkan dan nombaikan. Dibalaskan kembali keadaannya, R7 tidak bisa ditumbangkan. Tidak ada seorang Gonzales, di depan sana cewek slappernya sound point. Dan Villa Luna, where are you going my bro? Nowhere to go. Dan Poto, Roto kali ini bakal coba terdumbangin seorang cewek. Tapi ternyata cewek terlalu kuat dan bahkan Soto bakal coba di wipe out. Apakah kalian akan menjadi wipe out untuk Indonesia? Dan wipe out sebentar lagi. Yes, Bude Monster, Soto gak boleh pulang. Real World Manipulation dan this is it. Indonesia mendapatkan wipe out atas Filipina. Akan menjadi milik siapa juga? Udah gak ada satu buah Terrence. Finn bakal coba di commit dan cewek di depan sana memberikan sedikit tembakan peringatan dan berhasil. Soto bakal coba untuk memotong ke arah belakang, tapi lihat di cover. Soto langsung menggunakan sprint dari real world manipulation menutup Villa Luna. Albert di depan sana memberhentikan pergerakan dan sayap pelindung dari Filipina. Lihat cewek berhasil mendapatkan satu. Soto tidak bisa lagi kabur karena belakang real world manipulation sudah tidak ada. Tapi Gonzales masih menjadi salah satu tembok yang berat untuk ditembus oleh Filipina kali ini. Benar-benar masih bertahan dan berpaku Gonzales. Ya, kewalahan banget karena sekarang Indonesia dengan 5 membernya saja mereka akan membombardir base milik tim Filipin. Tertangkap sudah Gonzales. Gak akan bisa bertahan lagi. Gak ada immortality. Soto di area tengah bersama dengan Imam mencoba melakukan defense dengan Downing Light yang dikeluarkan. Indonesia banyak banget yang sekarat. Berusaha untuk memaksa kehendak. Tapi Imam satu lawan banyak. Bukan pilihan yang tepat. Dan Indonesia juga gak mau mengambil resiko lebih banyak lagi. Terlalu berbahaya. Yang most wanted untuk tim Filipina. Albert tertangkap. Gak boleh pulang. Immortality depan. Ada heavy speed depan sana. Gak bisa diselamatkan. Sans, real world manipulation. Udah ada untuk kali ini ditutup. Tapi ternyata masih belum cukup waktu untuk bisa menyelamatkan seorang Albert. But it's okay, no problem. Nice try. Indonesia berhasil mendapatkan Lord. Berhasil mencoba untuk bertahan. Mencoba didorong perlahan-perlahan. Tapi kali ini Pippin. Bentar lagi bakal ada. R7 sudah pulang ke arah base-nya. Bakal coba dipaksa untuk menuju ke arah base yang dimiliki. Downing Light terkeluarkan. Tapi Sans di depan sana. Harus hilang. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Indonesia. Dan lihat kiting dari R7. Semua fokus ke arah dia. Shotgun berhasil didapatkan. Cewek di depan sana langsung berubah menjadi roket. Harusnya sebentar lagi. Yes, betul. Roket telah disiapkan. Langsung ada satu buah konsil. Menuju ke arah belakang. Cewek. Oh my god. Harus lebih respect. Minion. Berhasil minion. Berhasil mendapatkan satu. Dan ini masih bisa di-clear oleh seorang cewek. Berhasil diselamatkan oleh seorang cewek. Dan bahkan this is it. Cewek save the day. Yes, Indonesia masih bisa bertahan. Apa tidur soalnya? Ya gak ada wave minion juga yang akan masuk ke area Indonesia. Tapi lihat Filipina pun gak bergeming. Dari rumah milik Indonesia. Mereka menduduki area ini menunggu Soto untuk hadir pula. Wah, Albert baris banget. Oke, Spreader dikeluarkan. Gonzales tempat sana dipasang ke arah belakang. Albert mencoba untuk memotong. Menunggu waktu atas Sans mundur ke arah belakang. Halimatis yang dikeluarkan. Tapi tampaknya kali ini Albert akan coba ditumbangin begitu saja. Lihat defensifnya. Sans hidup. Real World Manipulation akankah mampu menutup pergerakan dari tim Filipina. R7, 4 detik lagi. Real World Manipulation dibuka, ditutup jalannya. Fokus ke arah meja. Gak ada bisa dilakukan. It's okay, nice try Indonesia. Udah melakukan yang terbaik. Punya dunianya sendiri ya. Bener dari game yang pertama. Wih, tapi tengok ada heavy spin yang muncul. Mengunci pergerakan dari cewek. Kabur ke arah depan.
tahan tapi dengan ada Sangwin Claw mengunci pergerakan. Mystic Field juga di pop up membuat tim Indonesia kewalahan mundur ke rep belakang setelah berhasil untuk ngedapetin Villa Luna. Untuk seorang RCF melakukan cutting posisi dan bahkan satu hit terakhir diselamatkan ke hampir saja tapi Mystic Field menutup pergerakan dari RCF di depan sana. Albert, tapi posisi reverse dari keluarga di kontrol. Gonzales itu dikirakan tepat menutup pergerakan dari seorang cewek dan bahkan down itu lagi dikeluarkan. Oh my god, sana Bude Momsa. Lima member dari Indonesia, Zilandia, Remiten, dan Filipina sepertinya mau ngasih break untuk Indonesia. Mereka mau kasih napas, mau kasih kesempatan karena satu base turret sudah mereka hancurkan dan masuk langsung ke area tengah tanpa dia bisa mendefense. Menit 10. Oh my god. Walata. Filipina berhasil mendapatkan menuju dan mendapatkan emas. Indonesia, nice try. Terima kasih para atletku dan terhenti kembali berada di posisi kedua. Ini udah selesai. What happened, Ayah Naon? Udah last game lagi.